Gelandang Vietnam, Bui Tien Dung, ekstra waspada terdahap timnas Indonesia. Ia merasa merah putih beda level dengan Malaysia yang mereka kalahkan pada Minggu, tanggal 12 Desember tahun 2021. Timnas Indonesia akan menghadapi laga penting melawan Vietnam pada matchday 3 Piala AFF 2020, Rabu, tanggal 15 Desember tahun 2021. Kedua tim sama-sama meraih 2 kemenangan dan mengoleksi 6 poin. Vietnam sukses membantai Malaysia 3-0, sementara Timnas Indonesia menang telak 5-1. Bui Tien Dung pun melihat duel melawan Merah Putih sebagai sesuatu yang berbeda. Setiap pertandingan memiliki tingkat kesulitan berbeda-beda. Melawan Malaysia, pertahanan kami bermain bagus, setiap pemain fokus, kata Bui Tien Dung dinukil dari Zing News. Timnas Indonesia tentu berbeda. Kami harus bersatu padu dan lebih intens mendukung satu sama lain, ujarnya lagi. Bui Tien Dung menyebut Vietnam dan Timnas Indonesia sudah saling mengenal. Pemain berusia 26 tahun itu menyebut timnya harus fokus sepanjang laga dan tidak terpancing bila Timnas Indonesia bermain kasar atau melakukan provokasi. Pertandingan selalu berlangsung sengit dan Vietnam cukup sering melawan Indonesia. Jadi, masing-masing sudah tahu bagaimana menangani pertandingan, kata Bui Tien Dung dalam konferensi pers jelang laga, Selasa tanggal 14 Desember tahun 2021. Tentu saja akan ada situasi yang mengharuskan pemain untuk tahu menghindari situasi berbahaya. Ada juga wasit di lapangan. Semua tim harus fokus bermain untuk mencapai permainan yang diinginkan, tegas Bui Tien Dung. Bui Tien Dung juga memperingatkan timnya untuk tidak meremehkan kekuatan Timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Menurut Bui Tien Dung, Indonesia adalah tim yang patut diwaspadai. Tidak hanya pertandingan melawan Malaysia, kami selalu harus menghormati lawan dan meraih hasil terbaik, ucap Bui Tien Dung. Kami harus fokus pada setiap pertandingan, tidak mempedulikan apa yang dikatakan lawan. Tujuan kami adalah untuk melewati babak penyisihan grup ini, tegas Bui Tien Dung. Vietnam tentu bukan lawan yang asing buat Timnas Indonesia. Berdasarkan data dari 11v11, Timnas Indonesia dan Vietnam telah 24 kali bertemu. Timnas Indonesia meraih 8 kemenangan, 9 kali imbang, dan menelan 7 kekalahan dari 24 laga tersebut. Namun, bila hanya dikerucutkan di Piala AFF, sebelumnya Piala Tiger, kedua tim sudah bertemu sebanyak 9 kali. Timnas Indonesia belum terkalahkan dengan rincian 3 kemenangan, 5 hasil imbang, dan hanya sekali kalah. Namun, Vietnam mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir dan kini level permainannya sudah jauh di atas Timnas Indonesia.